Betul, sekarang ni saya berada di Karpet Warna Anugerah Lawak Warna 2015. Mungkin boleh ceritakan sikit busana yang abang pakai malam ni. Ini busana yang memang saya cari sendiri. Dia memang membesar di kawasan yang campur-campur colour dia. Mungkin bertemakan celebration dan baju yang lebih kurang songket ni mungkin adalah diselitkan kebudayaan sikitlah. Itulah dia gaya celebration yang artis pakai pada malam ni. Ya Allah, lilap-lilap. Korang mesti tanya-tanyakan apa yang berlaku di sebalik tabir Anugerah Lawak Warna ni. Kalau korang nak tahu, jom kita tengok. Ini bersama saya sekarang, host, salah satu host bagi Anugerah Lawak Warna, Dato' AC Mizam. Macam nampak nervous, macam tak bersedia. Apa bila kita mengacara dan kita ada partner, itu yang paling berbahaya. Sebab apa kita nak kena tahu tempo dia macam mana. Memang ini kali pertama lah ya, kita mengacarakan bersama Dato' AC Mizam. Tapi kalau dalam dunia avatar, kita dah lama dah. Artis lawak lelaki paling popular. Jack Sepatu! Inilah dia sekali lagi artis lawak lelaki popular bang. Dah 3 tahun berturut-turut bang. Bercerita ni bang. Sebenarnya ini semua perancangan yang dah diizinkan, yang dah diatur oleh Yang Maha Esa. Adakah korang semua akan buat comeback ke macam mana ni? Saya nak jawab. Kita memang akan buat comeback di mana kita ada sedikit perancangan untuk membuat sesuatu di masa depan. Sepatu! Sepatu!